Halo teman-teman semua. Kali ini saya akan membagikan resep detox rahim yang saya ambil dari resepnya Dr. Zaidul Akbar. Minuman detox rahim ini merupakan ramuan untuk mendetox rahim yang sangat cocok untuk kalian yang sedang promil. Seperti biasa, bahan-bahan ramuan ini sangat mudah didapat loh. Dan cara membuatnya juga sangat simpel sekali. Manfaat minum detox rahim ini yaitu mengatasi nyeri haid, melancarkan menstruasi, menstruasi menjadi teratur, mengatasi menstruasi yang panjang, dan mengatasi menstruasi yang kelebihan. Bahan-bahannya serai, kapulaga, ketumbar, cengkeh, kayu manis, jahe, dan madu. Cara membuatnya adalah, yang pertama kita geprek dulu jahenya ya. Kemudian rebus air dengan jahe yang sudah digeprek ini. Merebusnya jangan terlalu mendidih ya teman-teman, karena akan mengurangi khasiat jahenya. Kita didihkan sedikit sampai keluar gelembung-gelembungnya. Nah, cukup segini aja, sudah keluar gelembung-gelembung, lalu kita matikan. Kita potong-potong serainya ya. Kemudian serainya kita masukkan ke dalam gelas. Setelah itu kapulaga, kayu manis, cengkeh, dan ketumbar. Kemudian kita masukkan jahe, beserta air yang sudah kita didihkan tadi. Kemudian kita aduk-aduk. Kemudian kita biarkan sampai airnya terasa hangat. Setelah airnya terasa hangat dan bisa diminum, kita masukkan 2 sendok madu. Minuman kesehatan ini sangat baik dikonsumsi pada saat perut kosong sebelum sarapan ya teman-teman.
Detox rahim ini juga bermanfaat untuk mengobati penyakit kista dan miom loh teman-teman. Rasanya enak banget loh. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman.